kami di Jakarta nantinya akan melakukan pembukaan kegiatan dengan mensyaratkan harus mengikuti vaksinasi terlebih dahulu. Mengapa ini dilakukan? Data yang kita miliki menunjukkan bahwa risiko terjadinya fatalitas dan risiko terjadinya gejala berat itu menjadi makin kecil bila sudah tervaksin. Jadi kita nanti akan secara bertahap melakukan pembukaan pada aktivitas-aktivitas dan itu membutuhkan persyaratan vaksin. Bubur ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Pro luar negeri gimana ya, ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.